Acara lamaran Rizky Billar dan Lesti Kejora berhasil digelar pada hari Minggu 13 Juni 2021. Dihadiri sahabat dekat hingga make up artis kenamaan Indonesia, Bubah Alfian. Acara lamaran Rizky Billar dan Lesti berhasil dilaksanakan dengan baik. Dengan balutan busana serba biru, Rizky Billar dan Lesti Kejora berhasil memukau para undangan. Namun, di balik itu semua, Rizky Billar sempat lupa terkait hal-hal krusial berkenaan dengan acara lamarannya. Salah satu di antaranya adalah soal menghubungi sang make up artis Bubah Alfian. Rizky Billar baru mengontak di hari-hari terakhir jelang lamaran. Beruntung kala itu, Bubah Alfian sedang ada janji dengan Rosa yang bisa memahami lamaran Rizky Billar dan Lesti yang cukup mendesak. Sehingga usai meminta izin pada Rosa, Bubah Alfian lantas segera pergi ke Bandung untuk memoles wajah tampan Rizky Billar dan Lesti Kejora. Ditanya Melania Ricardo terkait alasannya lebih memilih Rizky Billar dibanding Rosa, Bubah Alfian mengungkapkan bahwa Rizky Billar pribadi yang baik. Tidak segan, Bubah Alfian bahkan menggadang-gadang Rizky Billar akan menjadi the next Raffi Ahmad di masa yang akan datang. Rizky Billar itu orangnya baik. Kalau aku lihat dia itu punya aura bintang yang cemerlang. Baik kayak Raffi Ahmad, dia bakal jadi the next of Raffi Ahmad. Lebih lanjut, Bubah Alfian membeberkan bahwa di antara Rizky Billar dan Lesti Kejora tidak ada sifat saling panjat sosial. Justru, kata Bubah Alfian, mereka berdua saling naik karirnya lantaran menjadi berdua. Selayaknya Raffi Ahmad dan Nagita Slavina yang melesat karirnya usai menikah. Begitupun Rizky Billar dan Lesti Kejora nanti. Sehingga, dari pernikahan keduanya tidak ada rasa saling dimanfaatkan satu sama lain. Baik Rizky Billar maupun Lesti Kejora, semuanya mengalir bak air. Bahkan pertemuan Rizky Billar dan Lesti Kejora pun seolah skenario dari Allah Subhanahu Wataala. Sebagaimana diketahui, pertemuan Rizky Billar dan Lesti Kejora terjadi lantaran salah satu acara televisi, yakni One Man Show. Like and subscribe, terus ikuti channel ini agar kalian terupdate informasi terbaru dari Lesti Kejora dan Rizky Billar serta informasi lainnya.